Halo teman-teman, cinta mini 4WD, ketemu lagi dengan gue Roy S. Putra. Hari ini gue mau membandingkan dua dinamo mini 4WD yang gue punya dan sekalian ngetes kecepatan, seberapa sih kecepatan dua dinamo ini. Oke teman-teman, yang pertama gue punya dinamo Audi. Ini dia dinamo produksi Audi tahun 2002, Audi seri Korea. Ini dinamo original broknya, dinamo standar untuk kelas standar mini 4WD Audi. Dan dinamo ini punya dua lubang berbentuk kotak di atas, kecil banget. Terus di belakangnya juga ada satu lubang kecil. Dinamonya berwarna hitam. Dan kalau kita lihat dari atas, ya, ada mereknya, tulisan Audi seperti ini ya teman-teman. Dan dinamo ini produksi tahun 2002. Dan selanjutnya gue punya dinamo Speed merek HCH. Jadi dinamo ini adalah dinamo kelas high speed merek HCH. Di depan ada lubang yang cukup besar, mungkin untuk supaya dinamonya lebih cepat dingin. Dan di belakang juga ada dua lubang berbentuk bintang. Warna dinamo ini gold ya, cantik sekali warnanya. Kalau dilihat dari atas seperti ini. Jadi dinamo ini juga masih cycle, sama dengan dinamo Audi. Jadi ini masih benar-benar standar, belum gue bongkar. Nah untuk dinamo yang ini adalah dinamo pabrikan. Jadi dua dinamo ini adalah dinamo pabrikan, bukan dinamo apa itu gulungan sendiri. Jadi hari ini gue mau ngetes kedua dinamo ini, mana sih dinamo yang lebih cepat pada mini 4WD yang sama dengan sasis yang sama. Oke, untuk dinamo Audi mau gue pasang di mini 4WD dinamo depan berkunci yang versi red nya langsung gue pasang. Ini menggunakan Super FM sasis seperti ini ya, misalnya. Tinggal pasang. Oke, sudah terpasang warna hitam dinamo original Audi di broken G Super FM sasis warna merah. Selanjutnya untuk dinamo high speed HCH gue pasang di broken G versi black nya langsung aja gue pasang dengan sasis yang sama, Super FM sasis. Oke. Namanya warnanya gold ya, kalau lihat dari luar seperti keemasan, bagus banget warnanya, bikin tampilan mini 4WD makin keren. Oke, dua mini 4WD yang sama dengan sasis yang sama, Super FM sasis dinamo depan. Langsung kita cek kecepatan di lintasan yang gue punya, mana sih dinamo yang lebih cepat, apa dinamo original Audi atau dinamo high speed merek HCH.
Oke teman-teman, dari tes barusan ternyata dinamo high speed dari HCH lebih unggul dibanding dinamo original Audi. Ternyata selisihnya juga cukup lumayan, karena tadi terlihat dinamo Audi milik Broken G merah sangat tertinggal jauh, dan ya cukup lumayan tertinggal dibanding dinamo high speed HCH. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.